to my channel. Kembali lagi bersama gue. Subscribe. Tapi hari ini kita akan melakukan bukan sekedar vlog ya, atau bukan sekedar video sehari-hari. Tor, sorry kan sendirian kok ada kursi kosong gitu. Iya biasa. Ini buat future wife, tapi masih jomblo. So guys, jadi hari ini kita bikinnya agak semi-semi vlog reality show gitu ya, biar lebih keren. Kelihatan aku udah berkelas kan? Udah berkelas kan? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kok kelas 5 SD? Salah. Oke, okay, eksekutif kelas ya. Eksekutif kelas lebih tepatnya. Oke. Okay. Guys, inilah kamar yang ditinggalin Atta. Atta Halilintar. Dia udah menghancurkan kamar ini karena dia telah membuat banyak konten di kamar itu. Tapi dia tinggalkan begitu saja tanpa membereskannya, tanpa membersihkannya. Kamar itu sekarang dibau, hancur, berantakan. Apalagi bang? Kapal pecah. Kapal pecah, pesawat pecah, mobil pecah. Kayak hancurnya kamar ini. Dia tidak mau bertanggung jawab. Jadi aku hari ini mendapatkan ilham untuk menyulap kamar itu menjadi kamar yang sangatlah terkecil, tercolik, super terhits di Indonesia. Dia ngomong kayak gitu. Ya, dunia. Oh, di dunia. Terhits di dunia. Karena aku bukan seorang ahli dalam bidang ini, atau aku bukan orang profesional dalam bidang ini, tapi aku tetap mau memasukkan ciri-ciri aku dan taste aku sendiri. Jadi aku udah teleponan sama Bro Fauzan untuk mengirimkan armada-armada lifetime design ke sini. Jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu kita hari ini, yaitu tim designer dari Lifetime Design. Kita panggilkan tim designer. Silakan Mbak duduk di kursi yang kotor ini. Oke, sekarang kita sudah bersama tim desain kita yang kece-kece seperti saya tentu saja. Nah, di sini ada Mbak Vera. Mbak Vera dan Mas Ali. Mas Ali dan Mas Vera. Kembali. Mbak Ali dan Ali dan Mbak Vera di sini udah join bersama kita dari Mbaknya dari tim bagian Interior design. Interior design masih juga. Iya, sama juga. Okay. Jadi mungkin kan kamar sekarang udah jadi nih. Maksudnya walaupun belum diisi, tapi mungkin kita throwback ke belakang. Kita mau nanya-nanya gimana sih proses pertama dari awal, dari melihat tempat yang hancur, busuk dan berantakan menjadi disulap seperti ini. Prosesnya tuh gimana aja sih awalnya? Jadi awalnya kita pertama itu ada survei dulu ya, survei tempat. Waktu itu survei tempat sama Mas Fauzan dan Kak Ocha pertama kali. Habis itu kita langsung hubungin tim 3D dari Mas Ali sendiri gitu. Dari situ Mas Ali juga ngeliat visual gambarnya tuh kayak gimana, gambar existing sebelumnya tuh kayak gimana kan. Terus pas ngeliat, waduh! Gimana? Bukan, sebenarnya bukan kaget lagi sih, kayak wow sih. Lu tuh yang berantakin lu, itu buat Atta tuh emang anaknya emang gitu. Sampai sekarang masih baunya masih kecium. Oh iya, walaupun udah nggak di sini masih kecium. Masih kecium baunya. Jadi setelah di survei, abis itu tim 3D lihat kan ngobrol dulu nih sama masteriknya gitu kan, mau dibikin kayak apa, kebutuhan dan keinginan lain seperti apa gitu kan. Kayak gimana, terus mau desainnya kayak apa sih? Biar dicocokin gitu. Bener, ya gitu. Untungnya aku cocok nih sama Lifetime Design karena aku sukanya yang model-model klasik. Tapi aku juga mau kelihatan kayak combine dengan industrial dengan itu klasik, dia bener. Jadi memunculkan istilahnya jiwa-jiwa manly ya. Jiwa-jiwa manly, kelihatan kayak orang itu manly banget. Terus sejak kapan manly? Kok sejak kapan manly? Okay. Bilangnya aku manly. So mungkin kita liatin dulu apa namanya 3D-nya okay. Pas awal. Boleh. Jadi kita di sini ada 3 atau 4 3D kalau nggak salah. Kita boleh liatin. Ini awal. Sini. Tampaknya. Nampaknya kan. Kamar yang kayak gitu nih, kayak gimana sih caranya? Pusing siapa? Ya mbak. Oke, itu dia tadi 3D-nya guys. Ini kenapa sih mbak? Kalau menurut mbak kenapa dibikin coklat? Dari pemilihan warna deh, ceritain dikit. Jadi kita balik dulu ya sebelum ngebahas warna. Untuk menentukan desainnya sebenarnya kita juga perlu kebutuhan klien, keinginan klien. Jadi request pertama kan pengennya industrial, karena memang sukanya industrial. Oke, jadi kita combine antara industrial dan klasik. Kemudian kita lihat juga si klien ini umur berapa, dan kebiasaannya seperti apa. Jadi kita memunculkan warna coklat itu nggak asal. Karena kita
lihat dulu research guys. Ya, pribadinya klien ini seperti apa gitu kan. Kenapa coklat cocok? Karena itu warm, hangat. Awalnya tuh aku mintanya hitam, Mister. Oh, hitam. Kenapa kita coklat ya? Tapi kita tuh combine dengan hitam. Coklat tapi enggak terlalu terang dan enggak terlalu gelap. Soalnya kalau makin hitam tuh jadi kelihatannya kayak goa ya. Iya, kayak goa udah kayak yeah. Udah hatinya kayak hati sepi, kamar sepi, jadi gimana dong? Ada serangan! Serangan! Aku tidak kuat! Kemudian, setelah pemilihan warna coklat, mungkin ini ya dari industrialnya, yaitu yang paling menonjol, pesannya ceiling expose. Iya, ceiling expose itu aku suka banget! Ceiling expose. Kemudian penggunaan lampu sorot. Tadinya tuh kamar gelap banget. Iya kan? Lampu satu. Kecil gitu kan, ya Allah. Ya benar. Kita kasih lampu sorot buat mengekspos beberapa spot. Ya. Jadi nggak cuman kalau lampu biasa gini kan kita satu lampu untuk general. Semua. Kemudian furniture kali ya, furniture kita di sini ngambilnya nggak terlalu klasik mungkin ya. Furniture ada request juga, pingin kasurnya yang besar. Iya benar. Kasur besar. Kemudian karena si Bota adik saya itu dia suka numpang. Oh suka nebeng ya. Suka nebeng. Okay. Jadi biar nebengnya enak kan daripada dia sempit-sempit aku nangin-nangin kan. Iya. Mendingan dia kasurnya gede. Oke. Sofa untuk 2 orang. Iya. Itu termasuk yang ukuran gede juga untuk di kamar. Iya. Jadi makan istilahnya benar, makan space banyak. Untungnya kamarnya juga cukup iya. Kan. Oke mas, sekarang kan kamarnya udah jadi nih, dari struktur-strukturnya tuh udah mantep banget kan. Tapi masih kosong banget nih mas. Jadi aku bingung tuh sekarang mau beli furniture-furniture itu kayak gimana. Soalnya kamarnya bagus, kalau furniture-nya tidak nyambung kan jadi kayak wadidaw. Oh iya kan, gak nyambung. Sebenarnya pemilihan furniture itu juga didasarkan pada konsep awal. Industrial dan klasik. Cuman kita di sini agak bermain nakal sedikit ya. Sedikit. Jadi pemilihan ini tuh didasari dari apa namanya keinginan klien gitu iya, kan. Betul. Tadi kan pengen space-nya 2 nih. Iya ya kan buat 2 orang atau buat lebih. Oke, kita cariin yang furniture-nya kayak 3D nih. Untuk furniture ini juga kita yang untuk bed ini kita order dari Jepara langsung. Order gitu. Dari Jepara. Betul. Pokoknya semua barang-barangnya itu udah diorder. Ada dari Jepara, bednya tadi. Ada dari mana-mana gitu kan, bisa dari Jepara, bisa dari supplier yang lain gitu kan. Jadi kita sesuaiin dengan gambar 3D dan kita sesuaiin dengan klien kita sendiri. Mana tuh tektokannya banyak guys, karena lifetime design itu selalu mengutamakan klien gitu. Terus ada furniture juga kan, kita di sini ada 2 side table. Yeah. Side table-nya itu kan kalau di 3D itu terlalu kayak industrial banget nih. Karena si bed-nya itu kayak udah kayak ke modern gitu kan. Jadi kita coba kasih yang side table-nya itu klasik gitu. Mungkin sekarang sih udah karpet. Oh, bagusnya kayak gimana ya? Karpetnya itu kita kasih pilih yang warna-warna agak warna abu gitu kan. Karena aku nih sekarang tuh mau belanja lagi nih. Mau mungkin beli kayak ada TV, terus ada PlayStation gitu, misalnya apalagi ya kira-kira yang nambahin biar bagus gitu. Untuk dekorasi sih biasanya frame foto sangat penting ya, frame foto gitu. Frame fotonya dibanyakin apa satu-satu lebih simpel gitu? Lebih simpel dan kalau bisa mungkin karena tadi pengennya hitam ya, jadi frame-nya yang warna hitam aja sih, atau full. Kayak yang BW-BW gitu. Dinding sama lantainya tuh agak unik nih di sini.
Kayaknya lantainya itu kayu atau vinil ya? Itu kita pakainya sebenarnya vinil ya. Nah, kita pakai vinil biar ruangan tampak lebih hangat. Lebih hangat. Ya, lebih hangat gitu kan. Terus anaknya cowok kalau kita kasih marmer kayaknya kurang cocok ya, gitu ya. Jadi kita kasih vinil. Kemudian kita kombinasi lagi dengan pengolahan wall panel pada dinding. Wall panel pada dinding itu ada 4 sisi ya. Iya, 4 sisi. Sisi pertama itu kita akan jadiin backdrop untuk kasur. So itu ada kayak batu bata gitu ya? Iya, batu bata. Biar gitu, biar industrialnya gitu, munculkan kesan industrial di situ. Itu poin utama dari industrialnya. Karena kan industrial kan sebenarnya bisa dibilang juga unfinished. Iya, unfinished gitu. Oke, mungkin sekarang kita langsung aja ke kamarnya karena aku pengen nanya-nanya di mana taruh apa, di mana taruh apanya. Langsung aja guys, kita masuk ke kamarnya. Okay. Iya guys. Kamarnya gengs. Ini kenapa jadi warna coklat ya pintunya? Untuk pintu kita nyesuaiin lagi. Kembali lagi 3D tadi, konsep kita kan industrial dan klasik dan sentuhan warna coklat. Jadi kita di pintu kita kasih warna coklat tapi yang lebih gelap. Siap. Untuk memunculkan kesan, wah ini sebenarnya penasaran nih ruangan apa nih. Jadi kita masuk, wah kedatangan gitu kan. Nah, di sini mungkin ntar kasurnya di sini ya, karena ada lampu kiri kanan, dua casan karena casan itu penting, gengs. Nah, di sini kasur. Situ ntar TV kali ya? Boleh, TV. Tapi jangan yang terlalu kelewatan, bisa banget. Kasurnya kemarin, yang dari Jepara kemarin. Betul. Iya, warna coklat, kasur satu. Terus, ini TV. Mungkin di belakang ini, di belakang kasur dikasih... Kita kasih frame sih. Aqua frame, ya? Aqua, kalau aku. Jadi karena ini kan dindingnya udah, misalnya terlihatnya udah rame. Jadi kita nggak mau fokusnya tuh terlalu banyak. Jadi kita satu aja, aqua. Satu. Mungkin gede ya? Iya, gede. Gede satu. Karena kan ini juga udah kesorot lampu nih, jadi sayang ada apa-apa gitu kan. Masa nih dinding gue gitu, aneh gitu kan guys. Jadi ini kita kasih aqua atau frame. Di sebelah ada meja satu di sini, ini side table, kasur, side table, sofa. Sofa di sini. Dan ada coffee table juga nanti. Oh iya. Itu coffee table jadi bisa main laptop. Iya, main laptop. Sambil taruh minum, misalnya. Kalau di sini kita kasih frame lagi kali. Frame sih, tapi yang lebih besar gitu. Yang ini tuh agak kecil aja mungkin ya, yang untuk kayak kecil sih panjang kan. Iya. Atau di sini kita kasih frame 3 yang gitu bagus. 3 frame. Frame-nya jenisnya sama atau beda-beda juga sih? Kalau ini ya, kalau kita ngelihat pattern-nya ini mending sama aja. Sama aja. Karena pattern-nya kan udah konstan stabil nih. Kalau kita artwork-nya agak ngacak mungkin nanti kayak kurang enak aja kita ngelihatnya gitu. Oke. Jadi di sini kita sofa, ada meja, coffee table, standing yang satu. Iya. Oke. Mungkin aku tuh pengen kamarnya tuh kan lebih playful kan. Mungkin di sini kasih dart gitu. Iya. Dart atau apa ya? Dart lah ya. Oke. Okay. Di sini kasih hiasan kali ya? Iya, gitu. Kayak orang-orang kalau kita tahu punya sesuatu yang pengen ditaruh nih, kayaknya ini bagus banget ini. Oh, gitu. Taruh sini ya, mungkin jalan. Ya. Berarti lebih simpel aja ya, nggak usah ribet-ribet kali ya. Iya. Kalau di sini ditambahin apa nggak? Atau dibiarin aja kayak gini? Kayaknya nggak perlu deh, karena bidangnya udah kecil. Udah kecil. Bidangnya udah kecil, jadi biar kalau kita tambahin sesuatu lagi mungkin nanti terlalu rame ya. Jadi deh, berarti kita sekarang PR harus belanja guys. Kita harus belanja, menuhin ini, terus kita melaksanakan kreativitas yang sangat kreatif tentu saja. Makasih mas. Oke. Okay. Makasih mbak. Makasih. Gengs, jadi kita sekarang udah di salah satu supermarket. Sekarang kita mau mencari barang-barang. Kan dari tim Lifetime Design udah nyiapin furniture, terus macam-macam ya. Lampu-lampu gitu kan udah pada disiapin. Jadi kita menyiapkan yang belum disiapkan oleh mereka. Jadi kalian mikir kamar, apa yang kalian pikirkan? Tidur. Salah, makan. Jadi kita beli makanan, stok-stok food yang ada di kamar kita. Ini 2 juta. Harganya. Ini bisa, ini smart TV ya? Kalau dipasangin ntar datanya. Sini ada sales kualitasnya soalnya. Kecil ya? Masih gedean. Yang portable tapi harganya enggak ini apa? Ini sih kak.
Bos, ini kan emang kebutuhannya buat di apartemen, ruangan kecil. Kalau di sana kan, tapi nggak enak kan cibli mejanya. Kalau itu kan nggak usah pakai meja. Stand. Berapa sih? Emang ngaca. Berarti kalau kayak gini nggak full body. Oh, dia alat tinggi bisa full body sih. Pernah ya? Mereka mau cari polos seperti ini ya. Mau dibuka dulu dilihat. Masuk ke ini. Enough kayaknya. Kita yang asiknya lagi kita bisa ngaca. Ada tadi aku ngaca. Udah ganteng belum? Udah ganteng belum? Belum. Nyari pernak-pernik deh, karena iya karena sofa kasur dan lain-lain udah, dinding udah segala macam udah, elektronik udah, makanan ini bagus nih pernak-perniknya. Oh itu masuk ke warnanya? Dia putihnya putih... Tulang lagi? Iya. Tulang ya? Iya. Masa sih mbak yang ini gak ada lagi mbak? Iya. Sudah sold yang satunya. Ini baru kelihatan industrial. Coba. Mana paling lucu mbak? Push, 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 push. Nah ini deh. Ini tidur dulu guys. Two hours later. Buka puasa ya? Apa? Tapi yang bagus keset. Kan bawahnya tuh parkit ya? Parkit sini. Gak cocok ini. Kalau yang bahannya kayak gini mau gak kak? Tapi warnanya coklat ada nggak? Coklat ada. Atau warna abu-abu? Coklat atau abu-abu. Atau warna hitam? Warna hitam? Hitamnya nggak ada. Mana? Warna apa? Dua-duanya? Iya. Wow! Bagus banget! What is this place? Welcome to my room, this is my room.